Aksi nekat ayah berinisial P di Jagakarsa menghabisi 4 anaknya. Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Pol Haryanto mengatakan bahwa jasad 4 anak yang ditemukan dalam kamar rumah mereka di Jagakarsa. 4 anak itu sudah membusuk dalam kondisi tergeletak berjajar di atas kasur pada Rabu 6 Desember. Sebelum ditemukan, P sempat ditanya keberadaan 4 anaknya oleh tetangganya. P pun mengaku anak-anak yang masih kecil itu dititipkan ke temannya. Hal itu diungkapkan P sebelum warga mendobrak kontrakannya lantaran mencium bau busuk yang menyengat pada Rabu 6 Desember. Ternyata ada 4 jasad anak yang membusuk karena diduga tewas beberapa hari sebelumnya.